Hi guys, welcome back to my YouTube channel Intan Aninda. Yay. Kali ini aku bakalan explore ke air terjun yang paling terunik menurutku. Enggak bakalan ada bosan-bosannya aku explore ke air terjun ini, yaitu Candi Kuning. Kalian mungkin udah sering ya nonton vlogku ini yang di Candi Kuning. Dan ini menelusuri goa, semoga aja sekarang tuh enggak banjir bandang, karena aku pengen naikin goanya itu biar aku bisa ngasih tahu ngasih lihat kalian gimana sih kalau masuk goanya tuh. Jadi kita langsung aja ke bawah yuk. Nah guys, kita tuh harus menuruni beberapa anak tangga ya. Jadi kalau kesini juga untuk bayar tiketnya cuma sukarela, tapi sekarang lagi nggak ada yang jaga, jadi kita nggak perlu bayar. Karena ini juga belum ada yang banyak tahu ya air terjunnya, jadi ya pasti sepi banget sih di sini. Jadi aku aja yang eksplor. Ya langsung aja ke bawah. Yuk. Nah ini hati-hati banget karena ini lagi musim hujan ya, di daerah ini selalu hujan karena dataran tinggi. Jadi ya beginilah, licin guys. Akhirnya ya, dari sekian kita menuruni banyak banget tangga. Jadi aku mau perkenalkan ini pohon salak. Jadi yang nggak tahu pohon salak kayak gini ya. Ya ini masih pohonnya, masih buahnya kecil banget tuh. Ini kelihatan ya. Sudahlah. Jadi kita langsung aja ke air terjunnya guys. Kita harus melewati ini. Kita melewati hutan seperti biasa. Tapi ini masih alami banget di sini loh. Jadi belum ada yang banyak tahu di air terjun Candi Kuning ini. Take care of nature. Oke? Kalian harus care sama alam. Peduli dengan alam. Tuh kan, masuk hutan. Lalu masuk hutan dong. Nah kebetulan ini kan lagi hujan, tapi sekarang ini ternyata nggak ini airnya nggak kotor gitu loh, jadi nggak banjir bandang. Jadi kita bisa explore dengan bening. Nah airnya masih bening banget tau. Jadi nggak usah lama-lama karena aku udah sering banget aku explore di sini, jadi stay tune ya. Aku mau ganti baju langsung aja, nanti kita ketemu di atas guys, bye bye. Tada! Yeay! Aku sekarang tertumbel loh tuh kayak bikini. Miau miau, miau miau, miau miau. Jadi tambah bando gini biar unyu-unyu gitu ya, biar nggak membosankan tampilan. Jadi aku mau langsung ke bawah guys, mau langsung berendam karena ini juga cuacanya lagi buruk sekali. Lagi hujan ya, tapi it's okay lah karena di sini tuh emang rentan hujan, jadi kita selalu berhati-hati dan jaga kesehatan. Jadi kita langsung aja langsung ke bawah guys. Cus. Jadi masih bening dan biru ya, cantik banget. Nanti aku bakalan ngasih kalian lihat, dan aku mau ganti dulu pakai GoPro ya biar nggak basah kameraku karena ini udah hujan guys. Sebenarnya nggak hujan-hujan banget karena lagi ada apa itu, semburan dari air terjun itu. Stay tune ya, bye. Hey guys, jadi kebetulan sekarang tuh hujan ya, waktu ini hujan, tapi enaknya sekarang tuh hujannya tuh nggak apa dia tuh, nggak bikin airnya buka. Nggak tahu ya kenapa nggak ada
bosan-bosannya itu aku ke air terjun ini. Air terjun Candi Kuning. Hujan-hujanan guys. Amazing. Saya mulai males loh explore hujan-hujan gini, kecuali camping. Cuma ya sudah lah ya. Kita langsung aja ke bawah guys. Guys, ternyata lagi hujan deras banget. Padahal meow-meow mau explore ke bawah. Wah, lagi hujan banget. Jadi kita rada nunggu guys. Konten kesini tuh selalu fresh gitu loh kelihatan. Gak tau kenapa. Sekarang aku lagi menunggu biar bisa turun ke bawah. Mau turun ke bawah dulu guys. Aku mau langsung ke sana.
keren banget ya sih, terjun Candi Kuning. Jadi guys, aku mau langsung berenang aja di bawah karena ini udah gini ya, udah nggak terlalu gini sih ya terjunnya. Tapi aku mau di bawah itu guys. Para kalian ngikutin aku, mending kalian nanti aja deh lihat yuk. Hey guys, aku udah di air terjun